Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya diberikan kepada kita, di mana pada siang yang cerah ini kita masih diberikan semangat untuk terus bersilaturahmi, menyampaikan pesan-pesan matematika kepada khalayak ramai melalui labor literasi digital dan inovasi media pembelajaran matematika, program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Tentunya bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, dan tidak lupa kita akan memanjatkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, guys, izinkan Rado Institute untuk melaksanakan bincang-bincang ringan dengan topik tema yang sangat menarik, di mana tema yang akan kita usung ini adalah melihat potensi dosen YouTuber memberikan sumbangan kepada negara. Jadi kalau kita lihat bagaimana kebijakan Kementerian Keuangan untuk mengambil pajak daripada YouTuber-YouTuber ini seperti Hatta Ali Lintar, Raffi Ahmad yang telah memiliki penghasilan yang sangat luar biasa, dan itu saya rasa sah-sah saja. Negara memungut pajak dari penghasilan yang mereka dapat. Kita tahu bahwa orang sekelas Hatta Ali Lintar, Raffi Ahmad merupakan YouTuber-YouTuber papan atas yang penghasilannya kita sudah tahu semua. Sangat besar penghasilannya. Dan sangat wajar pemerintah menjadikan hasil mereka itu sebagai sumber masukan keuangan bagi negara. Ya wajar saja. Yang mensubscribe dari acara yang ditayangkan oleh YouTuber sekelas Atta Ali Lintar dan Raffi Ahmad itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan juta. Mereka yang menonton, tentu mereka yang memberikan potensi dan mendapat keuangan bagi YouTuber ini, dan wajar negara mengambil pajak sebagai pemasukan kepada mereka. Ya wajar saja. Kita melihat bagaimana pihak-pihak lain pun. Ada saya lihat seorang wanita bule dari Rusia yang belepotan mengomong bahasa Indonesia dengan suami yang logatnya fasih dengan menggunakan bahasa Batak atau bahasa logat Sumatera Utara. Itu viral. Juga memiliki pemasukan yang luar biasa. Hanya gara-gara konten bahasa Indonesia belepotan, ditonton oleh orang ratusan juta dari Indonesia, dan mereka pun mendapat uang, dan ini juga merupakan potensi masukan bagi negara. Karena yang menonton acara mereka itu adalah masyarakat Indonesia. Wajar saja mereka juga harus membayar pajak kepada Indonesia. Lalu bagaimana, guys, dosen YouTuber, artinya dosen yang memanfaatkan media YouTube sebagai bahan ajar yang akan di-share kepada khalayak ramai baik daripada dunia internasional maupun Indonesia sendiri. Layakkah mereka membayar pajak? Layak sekali. Nah, ini yang akan kita bahas, guys. Ini merupakan potensi masukan keuangan bagi negara yang tidak dilirik oleh negara, padahal potensinya sangat besar. Ada jutaan dosen di negara Republik Indonesia ini yang bisa keseluruhannya menjadi dosen YouTuber. Dosen yang menggunakan fasilitas YouTube untuk media ajar mereka. Dan ini terjadi berkembang semenjak COVID-19
melanda dunia. Dosen sebagiannya menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Dan seandainya pemerintah jeli dengan masukan, dengan potensi masuknya uang pajak dari hal seperti ini akan lebih menggila dari pendapatan Atta Halilintar dan pendapatan Raffi Ahmad. Bayangkan, satu dosen memiliki ratusan atau ribuan mahasiswa, bagaimana kalau semua dosen dalam satu universitas dikelola baik oleh universitas dengan akun YouTube dipegang oleh universitas dengan konten-konten bahan ajar semua dosen yang ada dan akan dinikmati oleh mahasiswa dari manapun, ini akan menjadi potensi masukan yang sangat luar biasa, guys. Sangat luar biasa menjadi potensi masukannya. Dan inilah yang belum dimaksimalkan oleh universitas-universitas yang ada di Indonesia. Kalaulah mereka potensikan masukan-masukan dari kalau mereka potensikan dosen itu untuk menjadi YouTuber, berapa uang yang masuk ke kantong universitas yang akhirnya akan disetor kepada negara menjadi masukan yang luar biasa bagi negara. Saya akan berikan beberapa contoh misalnya. Kita lihat bagaimana dosen dari luar negeri mengajar mata kuliah probability theory ditonton oleh 277.000 guys, satu orang dosen. Dosen luar negeri. Anda bayangkan saja jika semua dosen ini mengajar dikelola akunnya oleh universitas sehingga Google AdSense itu milik universitas. Berapa duit yang mereka dapat? Lalu adakah dosen dalam negeri yang seperti ini? Ada. Mana dia? Ini dia, guys. Radoyendra. Dengan alamat YouTube Radoyendra. Seperti mengajar gamma probability distribution ditonton oleh 939 orang satu tahun yang lalu. Multivariate probability distribution ditonton oleh 567 orang. Nathan Rapson untuk maksimum likelihood ditonton oleh 389 orang. Jadi kita lihat, satu orang katakanlah rata-rata menghasilkan video yang di-share di YouTube. Dikelola oleh universitas, Masya Allah guys. Nah, berapa duit yang dihasilkan? Tidak hanya sekedar duit yang dapat dihasilkan dari program-program seperti ini. Anda bayangkan, jika suatu saat COVID-19 atau yang sejenisnya datang lagi ke dunia ini, obat yang paling mujarab adalah sembunyi di rumah. Seperti tahun, dua tahun sebelumnya, kita dua tahun sembunyi di rumah. Mengajar dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, praktikum dari rumah, meneliti dari rumah, melakukan pengabdian masyarakat dari rumah. Jika video-video YouTube ini Anda buat dan Anda share di YouTube, jika kelak COVID dengan nama hantu belau berikutnya entah apa namanya datang kembali, Anda sudah siap dengan link-link video yang dapat Anda sebar kepada mahasiswa Anda tanpa lagi memiliki kesusahan-kesusahan dalam mengajar. Yes, jadi isunya tidak hanya duit yang dapat dinikmati oleh negara melalui pajak yang dihasilkan oleh dosen YouTuber tadi. Ya tentu saja tidak hanya negara dong, universitas juga dapat duitnya dong. Tidak hanya universitas, duitnya juga akan mengucur kepada dosennya dong, karena dosennya yang membuat YouTube. Jadi Anda bayangkan guys, tidak hanya duit yang dapat oleh dosen YouTuber ini, juga manfaat lain
link-link YouTube yang tersimpan di dalam YouTube itu sampai kapanpun bisa diakses, sampai kapanpun bisa dinikmati, dinikmati berulang-ulang oleh siswa dimanapun berada di Nusantara atau di dunia ini. Dosen yang memiliki kepakaran mengajar bahasa Inggris dapat melakukan pengajaran dalam dua versi. Versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris. Sehingga dosen yang mengajar dalam bahasa Inggris akan memiliki subscribe yang luar biasa dari dunia internasional. Tapi dosen yang tidak sanggup atau yang memiliki belepotan bahasa Inggrisnya juga jangan takut. Ajar saja. Anda bayangkan bagaimana potensi pemasukan negara yang dapat dihasilkan dari YouTube, dosen-dosen YouTuber ini. Luar biasa tidak? Saya rasa luar biasa. Oke, saya berpesan melalui Rado Institute kepada seluruh universitas yang ada di Indonesia. Mulailah membuat kebijakan. Paksa dosen-dosen muda itu untuk menghasilkan video-video pengajaran yang di-share melalui YouTube. Pegang akunnya oleh universitas, kelola akunnya sehingga memperoleh Google AdSense yang siap uangnya mengalir ke kantong universitas yang akan di-store kepada negara dan kepada dosen yang bersangkutan. Begitu guys. Ya kalau dosennya tidak mau ikut ke dalam universitas ya jangan dipaksa. Tapi saya rasa demi kemajuan universitas, kita siap bergabung kepada universitas. Sayangnya beberapa universitas kita ini lembek. Pemimpin-pemimpinnya lembek. Tidak tahu potensi keuangan. Tidak bisa memikir ke depan. Seperti apa makna-makna, manfaat-manfaat yang diperoleh jika dosen-dosen itu seluruhnya telah memiliki link-link video YouTube yang kontennya merupakan bahan-bahan pengajaran. Oke guys, saya rasa apa perbincangan yang kita lakukan pada kesempatan ini sangat bermanfaat sekali. Kita simpulkan ada beberapa keuntungan jika dosen itu menjadi YouTuber. Yang pertama adalah dapat mendatangkan penghasilan masukan pada negara. Yang kedua adalah jika terjadi masalah-masalah ekstrim yang diakibatkan oleh virus yang mengakibatkan kita harus parkir di rumah, semua menjadi mudah karena pengajaran itu telah siap sedia di dunia maya melalui link-link YouTube yang telah tersedia. Saya rasa kesempatan kali ini sangat berharga sekali sebagai bahan renungan kita semua, sebagai pemikiran-pemikiran bagaimana alternatif-alternatif lain yang digunakan oleh negara untuk mendapatkan masukan keuangan. Sekian dulu bincang yang sangat menarik ini, persembahan dari Rado Institute berasal dari Labor Literasi Digital dan Inovasi Media Pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.